Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Tesetip Kemangirin. Kali ini saya sedang bersama Adit Prayoga. Jadi kita sekarang sedang hunting transformer atau PBR-URS kalau dari kodenya ya. Dan dia untuk pertama kalinya ke Bandung ini jenis profil balas seguating yang cukup besar. Dan sekarang Bandung sebenarnya kan punya ya. Ya. Perdana ini barengan. Saya tunggu di terowongan sesak saat karena sebentar lagi melintas. Oke. Katanya udah kelihatan tuh di ujung tuh udah masuk. Aman nih space na aja lo pakai nih. Nah, strobonya sudah dihidupkan. Ya berjalannya cepat ya. Keluar. Itu dia URS. Mantap tuh. Hatur nuhun kepada kru yang bertugas sudah memberikan 935 dan jempolnya. Sehat selalu ya Pak ya. Selamat sampai tujuan. Hatur nuhun. Dari sini saya langsung bawa motor bersama Aditya Prayoga. Kayaknya keburu deh. Saya langsung ke Tiber Padalarang. Oke, capcus. Wah, untung masih keburu. Ya, inilah PBR 400 URS dengan kode 707101. Ini armada baru untuk Daup 2 Bandung. Dari detail ini sudah kelihatan keren banget ya untuk sekelas PBR. PBR itu singkatan dari profil balas regulator atau regulatingnya. Jadi ini fungsinya untuk merapikan balas di jalur kereta api. Posisi roda, satu di depan, ini untuk balas, ini roda kedua, oh ini ada sambungan di sini, ini untuk perapian belakang dan ada roda lagi, ya, keren lah pokoknya. Selamat datang di Daup 2 untuk mekanik PBR 400 URS. Oke, sampai sini dulu liputan saya untuk kereta api perawatan. Saya mengiringi, jangan lupa subscribe, like, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.